Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam rancangan yang bertajuk Tulisan Berangkai Bahagian Kedua. Dalam rancangan yang lalu, kita telah pun belajar menulis huruf besar dan huruf kecil A hingga Z dalam tulisan berangkai. Apabila kita sudah mahir menulis huruf, belajarlah pula menulis perkataan. Contohnya, Bang. Almari. Ayam. Bakul. Bukit. Cantik. Dadu. Ding. Ding. E. Pal. Ra. Gem. Bi. Ra. Gu. Nong. Idris. Itik. Kakak. Kelantan. Kerusi. Kuali. Lantai. Melaka. Pulau. Pinang. Sungai. Terenggang.
Nu. Wangi. Zul. Kif. Li. Ch. Griya. Ju. Jo. Hor. Mai. De. Di. Ka. Ber. Di. Ka. Ri. A. Ma. Na. Ra. Sio. Nal. Sa. Der. Ha. Na. Ing. Grace. Ja. Lan. Su. Bo. Setelah berlatih menulis perkataan dengan kemas dan cantik, cubalah pula menulis ayat. Contohnya, senaman. Penting. Untuk. Kesihatan. Kita mesti menghormati ibu bapa. Makanlah. Makanan. Yang seimbang. Tiap-tiap hari. Azizi menggosok gigi. Kurangkan gula. Dalam minuman.
lautan. Dalam jangan diduga. Hormatilah ibu bapa kita. Seperti aur dengan tebing. Setelah mahir menulis ayat, bolehlah pula kita menulis perenggan dalam tulisan berangkai. Semoga kita semua dapat menulis tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Selamat belajar!